Halo, assalamualaikum. Berarti jangan tidak pikiran gimana kabar kalian ya kawan. Kalian semua sehat walaupun keramaian cepat-cepat teman-teman. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masak sayur lode. Ini yang kemarin ya. Nih, kita kupas-kupas dulu. Ini juga ada anak jagungnya. Kita kupas-kupas dulu. Ya, jadi sekarang lagi mulai karena mau pakai ini ya. Apa saya? Apa cantik? Ini ya, kita masukin ke lemnya karena ini udah mendidih dan tadi harusnya dimasukin dulu bawangnya. Lupa. Ya, kita masukin sayurnya ya. Tunggu ini matang dulu ya. Apa? Sendal. Iya, itu sendal nggak ada sebelah-sebelahnya. Hilang. Jadi kakak itu kalau punya sendal, dia selalu hilang sebelah-sebelah. Sendalnya mahal. 30 ribu. Ini sendal jepit aja yang 8 ribu juga hilang sebelah. Ternyata lebih enak pakai sayur, pakai ini ya, pakai bumbu sayur lode, enak banget. Alhamdulillah. Sekarang kita makan sambil ngurusin adik, karena kakak sama adik kita masih tidur. Kalau nenek sedang pulang ke Bandung, sedang ngurusin surat-surat ya. Kita sarapan sama sayur lode, enak banget. Beda sayur lode buatan tinggal sama ini lebih istimewa, lebih berasa. Enak ya, emang enak ini. Alhamdulillah. Panas. Udah gede ya. Jadi sekarang ya teman-teman, terima kasih banyak yang udah bantu, yang udah nolong. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas yang terbaik ya. Kalian semua yang udah bantu kita, bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang yang sudah bantu kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dari tadinya masa sederhana, sekarang jadi masaknya istimewa. Ketika jadi tahu rasanya, rasa sayur lode yang sesungguhnya. Karena jarang, memang jarang kalau bikin pakai bumbu racik, jarang. Baru kali ini mencoba. Dan rasanya sangat enak banget. Apa panas? Baiknya buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
di sambal dulu. Kasih Royco dulu ya. Sama garam. Kita semakan. Alhamdulillah. Ini sambalnya matang. Kayaknya makan kalau nggak ada sambal itu sedih banget. Jadi kita nyambel. Mumpung masih banyak cabai. Oh, alhamdulillah. Jadi kita nggak mikir cabai. Kita ulek ya. Nih ya, kita lagi minum. Biasanya kita prinsipnya bukan buat makannya pertama kali pakai minyak aja, bukan buat prinsipnya gini loh, kalau ada uang daripada buat beli bumbu racik, mending buat beli cabai. Daripada buat beli bumbu racik, mending buat beli bahan kolam racik. Daripada beli bumbu racik, buat beli bawang walau sebelumnya. Itu sih prinsip kita. Yang penting ada rasa enak. Yang dibilangin kenapa kita pertama kali masak menggunakan bumbu racik. Terus kenapa kita serba nggak tahu tentang rapi-rapi kulkas, tentang masak. Ya Allah, kamu main tanah.
Jangan ah, jangan deket-deket. Nanti mau masuk ini udah dikasih cabai. Suapin lagi ya nanti. Iya, ini cabai. Jangan kapok ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ke sana, terima kasih.